Ketupat, Operasi Ketupat Lodaya 2022. Siap, dan selanjutnya pasukan siap diberikan. Selamat pagi, alhamdulillah di tanggal 22 April ini Jawa Barat sangat siap untuk melaksanakan kelancaran mudik lebaran di tahun 2022 ini dan arus mudik. Kegiatan operasi ketupat ini kalau di Jawa Barat namanya operasi ketupat Lodaya 2022 akan berlangsung 12 hari dari sebelum lebaran sampai dengan setelah lebaran. Titik-titik posko baik yang terpadu pengamanan pemantauan itu sudah siap dan sudah hadir di seluruh wilayah Jawa Barat. Kemudian dalam waktu dekat akan terjadi kenaikan signifikan arus lalu lintas khususnya di jalur utara. Itulah kenapa di tanggal 28, 29, 30 akan ada penyatu arahan dari arah Jakarta ke arah Cirebon, Jawa Tengah, sehingga kendaraan yang mungkin rutin dari arah Bandung Cirebon ke arah Jakarta harus melalui jalur jalan biasa. Kemudian jalur Cisumdawu ini sering ditanyakan oleh media, itu sudah boleh dipergunakan sampai exit Cimalak. Ini diharapkan akan memperlancar kegiatan selama mudik ini.